okay. So I have to voice reveal and play the hello neighbor to Harmy voice. But I am sorry if I'm using Indonesian language. But I can translate it so you guys will understand what I am saying. Okay, let's start the video. Jadi itu skema Ponzi. Oke, jadi apa tuh skema Ponzi? Ya sekarang sama kayak rekrut, nanti ujung-ujungnya dilepas sama grup semua. Nah itu sebenarnya akan menjadi problem ya teman-teman. Jadi banyak banget yang menganggap bahwa sebenarnya robot training finally hanya sekedar robot training aja. Tapi malah jadi bisnis. Jadi ajak teman ya, udah coba, mereka ajak teman, mereka juga dapat profit. Jadi itulah yang bikin banyak banget. Itu udah gila. Makanya mereka nggak tahu lagi ngajakin apa. It's a matter of time. In the next 2 years, you will see. Okay. Ya, catat kata-kata saya ini. Salah satu dari mereka ada yang saatnya memanen. Okay. Sekarang mereka sedang menabur. Lu dikasih duit gini-gini. Tunggu saatnya. Kalau Anda mau coba beresiko di situ, pakai money management. Jangan semua aset dimasukin ke sana. Jadi, kalaupun kena tipu, Anda bisa merelakan. Yang keempat, juga menipuan investasi forex melalui copy trade. Copy trade ini lebih halus lagi mainnya. Udah pernah kejadian. Saya nggak akan buka siapa orangnya. Anda pinter-pinter lah melihat. Copy trade itu Anda mengikuti robot. Misalnya kamu pakai nama Ronaldinho lah, pakai siapa lah, Robert De Niro. Orang nggak pernah tahu robot itu siapa. Lalu tiba-tiba dengan credibility yang dia buat ini itu. Nggak pernah itu dia bikin analisis di depan publik. Before, after, nggak ada. Jangan hilang. Kalau Gemal udah tahu, rugi, saya rugi. Sebelum saya ngomong saya mau entry, saya udah bikin analisisnya. Jangan kayak influencer sekarang selalu ngomong konsepnya banyak, bahasa basi busuk di depan kamera. Ya, kesannya kayak dia itu trader jago. Buktiin ya, mana analisa lu sini. Kasih saya analisa lu, gue tradingin, gue publish di YouTube. Itu yang dilakukan astrologi kan. Nah, orang-orang di copy trade itu gak jelas siapa jentungannya. Ada yang langganan copy trade bayar 200-300 ribu. Sebenarnya copy trade sudah ada sejak tahun 2007-2008. Zulu trade dulu rame gitu. Banyak. Dan sekarang orang itu pada ikut copy trade. Sekarang cara mereka ngejaga orang dari copy trade, broker bandar, forex, kerja sama malu. Atau bahkan dia menciptakan tokohnya. Praktis, hasilnya langsung dikirim ke aplikasi. Buat janji sekarang.
tadi. Kaget. I don't know. Mama. Wing. Di sana dong. Ya, nggak ngerti.